Awali tugas, Danrem 082 Citra Panca Yuda Jaya berikan jam komandan. Terus pertama kali ini saya ngambil ML ini ada berapa penekanan saya kepada anggota semua. Ya. Barang yang dibutuhkan adalah apa? Patuh, taat, dan loyalitas. Benar kan? Berpegangan pada Sabda Marga dan Sumpah Prajurit. Nah, untuk itu tempatkan lagi kita sebagai prajurit. Loyalitas, tegak lurus, taat, apa? Loyalitas harus tegak lurus ke atas. Ini harapan saya yang pertama, ya, patuh, taat, dan loyalitas. Yang kedua, kita sebagai satuan komando kewilayahan, benar ya? Nah, tugas pokok kita apa dalam tugas pokok dan fungsi kita itu apa? Oh, Anda tugas sebagai seorang babinsa dan ramil kasih korek sesuai dengan tugas dan fungsinya itu apa? Kok belajar? Tidak tahu, tanya. Bekerja. Pekerjaan yang kerja dan sudah diatur semua dalam buku-buku apa? Tutup, mulai baru. Bujukin, 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 bujuklah. Karena itu ada semua kan? Sudah diatur tergantung kita membaca atau tidak. Organisasi itu tidak akan berjalan tanpa ada kerjasama. Benar kan? Dari seorang manajer, pembantu manajer sampai punca pelatih. Sana. Kalau dalam militer mulai dari komandan tetapnya sampai pelaksana. Nah, itu harapan saya. Tangkap kita semua nih. Kegiatan jam komandan diberikan Danrem 082 Citra Panca Yuda Jaya kepada seluruh prajurit baik perwira, bintara dan tamtama serta PNS militer di lingkungan Makorem 082 Citra Panca Yuda Jaya.